Hai guys, sekarang hari ketiga saya berada di Jepang. Saya sekarang berada di Osaka. Setelah kemarin ada di Kanazawa dan saya menuju Osaka. Dan cuaca hari ini mendung ya, sebentar lagi mungkin salju akan turun. Jadi kalau teman-teman mau ke Jepang, jangan lupa harus ke Osaka. Dimana di sini wisatawan banyak mengunjungi Dotonbori, yang dimana Dotonbori ini terkenal dengan reklame-reklame seperti ini ya. Salah satunya yang itu, yang seperti Superman terbang seperti itu ya. Nah ini sangat ikonnya di Dotonbori ini. Lihatlah para wisatawan ini lagi berkunjung di jembatan-jembatan sana. Mereka yang menikmati suasana di Jepang ini, di Dotonbori, di Osaka ini. Ya, mau ikuti terus cerita aku? Ayo. Nih, saya contoh ini gaya seperti ini. Aku gak mau kalah dengan iklan seperti dia itu, ya kan? Oke? Dotonbori ini juga terkenal dengan wisata airnya, yaitu kita bisa menaiki kapal yang akan mengelilingi kota di sekitar Osaka seperti ini. Dengan menaiki kapal seperti ini, teman-teman, kalau mau berminat naik kapal, bisa ke Dotonbori ya. Oke. Okay. Bagi kamu yang ingin belanja, banyak berbagai toko di sini. Toko seperti ini, ya. Toko-toko lainnya yang ingin membeli oleh-oleh buat keluarga, teman-teman, semua lengkap ada di sini. Atau yang mau jajan, mie-mie, dan sebagainya ada juga di sana, ya. Siapa yang foto dengan dia boleh juga. Tuh, actionnya keren kan? Spider-Man. Tuh, Ibu Iren sedang menikmati daerah Dotonbori. Sekali, Di sini ada juga Mr. Krab. Krabby Patty, aku mau disipin ya.